sama. Kalau rebut cuman ya. Ya, pasti itu. Itu yang terkenal dari mana orangnya ini? Kami menerima laporan dari masyarakat terkait adanya trek-trekan di wilayah kami. Ini belum ada yang korban. Kalau ada korban, meninggal. Ya, Pak. Ini tolong sampaikan ke Bapak. Di pasar, Pak. Di pasar. Di pasar. Di pasar. Pasar Sembung, ya? Ya. Pasti di sana. Kita ke Pasar Sembung. Kita Pasar Sembung. Di sana memang benar di wilayah Sembung telah terjadi mengumpul ya anak-anak muda. Ya di suasana yang sangat gelap banyak anak muda yang sudah berhamburan karena ketakutan mereka terhadap keberadaan petugas. Kemudian anak-anak muda ini berusaha untuk menyelamatkan diri. Kemudian terjadilah kejar-kejaran. Kemudian kita ada juga mengamankan beberapa anak muda yang kita interogasi di tempat. Kenapa jam segini ada di sini? Tadi saya beli bakso di Kediri, Pak. Oh. Di sini ada cabang, ada bakso. Kamu di sekolah? Tidak. Terus ngapain kamu ke sini? Kamu beli bakso tadi, Pak. Beli bakso tadi. Emang di Tabanan ada yang bakso? Alangkah lucunya ini dari Tabanan, mereka datang ke wilayah kami yang cukup jauh. Pada malam jam 2 pagi kan tidak mungkin ada dagang bakso yang jual di situ. Nah, ini tidak masuk akal. Saya pikir mereka sengaja mengalihkan untuk menutupi tujuan mereka sebenarnya untuk ikut adu pertaruhan menonton balapan liar. Kamu orang mana kamu? Saya dari Tabanan, Pak. Dari mana? Bukan kau. Iya. Ngapain kamu ke sini? Diajak teman saya, Pak. Ngapain? Enggak tahu saya. Enggak tanya apa. Enggak tahu, diajarin aja ke sini, Pak. Terkerekan itu. Jujur aja apa-apa. Saya nonton ya, Pak, tapi saya nonton terkerekan. Ya, saya baru di sini, Kak. Saya baru nonton yang itu, Kak. Kamu orang mana? Saya tadi habis dari saya diajak sama temannya di sini. Mau ngapain aja sini? Ngapain? Enggak tahu. Saya nonton tadi. Ternyata dia nonton tadi. Dia yang nonton ada kan? Kamu juga ikut ada kan? Enggak. Hah? Jadi kita sekarang setelah kegiatan ini, kita kembali ke Mako dulu sambil menginterogasi dan mengamankan orang ini. Mungkin sebentar kalau ada lagi informasi, tek-tekan, kita akan kembali ke lapangan. Hey, sini semuanya. Halo, di Polsek Manggui ini lah, yang Polres di Polsek. Nah, ada apa ya? Yang masih pelajar, coba angkat tangan, yang masih sekolah. Hah? Kamu asli mana? Asli Tabanan. Tabanan mana? Di Bandar. Saya jalan-jalan ke Butuh. Butuh apa? Buat oke, stok di BBM. Butuh apa? Memang jam segini pagi-pagi butuh jam 2 pagi kamu butuh. Ah, masuk akal enggak? Kurang aja bilang, kamu bilang ikut trek-trekan bilang, nyobek kamu jujur. Enggak ada anak saya ikut trek-trekan, Pak. Jadi ngapain kamu jam 2 pagi? Saya sayang sama nyawa saya. Kalau enggak saya, kalau lebih kamu tidur. Kalau nyawa sama nyawamu. Doa kamu berdiri dulu, coba berdiri. Coba berdiri. Diri ya, berdiri. Ya. Jadi siapa yang mau jam 2 orang? Enggak ada. Baik saya mau bawa uang. Bapak saya ngasih. Kamu taruhan. Kemudian kita temukan ada sejumlah uang yang cukup besar ya. Ya, mungkin dugaan kami, mungkin itulah yang digunakan untuk taruhan. Kamu injuk berapa jumlahnya? Ya, biarin yang itu. Dari Harvard. Baik sekali kau bawa uang pada uang. Kelas berapa kamu? Ya, kelas ini. Kelas 1. Berapa uangnya? 2.600. Wah, berapa? 2.600. Jadi masyarakat sekarang udah resah akibat daripada trek-trekan itu. Ya. Jadi siapa berbahaya bagi pengendara lainnya yang sedang mereka pulang dari bekerja, mereka capek atau pergi mereka mau ke pasar, ulah dari perbuatan kalian semua ini masyarakat jadi resah. Termasuk lingkungan di sana orang mau istirahat jam 2 pagi yang seharusnya mereka istirahat enggak bisa istirahat karena dengar suara motormu yang keras. Itu tadi mereka sudah ngumpul mereka semua. Mengubarkan kamu semua, menghakim kamu semua. Bagi orang tua yang datang boleh pulang. Kalau belum datang biar orang tua kamu tahu ya, apa yang kamu lakukan di luar jam segini, biar orang tua kamu paham. Ya, kena setelah pembinaan, kita perlu upaya untuk menghubungi orang tuanya. Agar para orang tuanya ini sadar betul bahwa anaknya berada di tempat yang tidak semestinya. Jadi, ya,
salah satunya bukan peserta. Betul ya? Tapi jadi apa di sana? Penonton. Penonton salah satu ikut serta mendukung aja. Ya, dia belajar sampai jam 5 aja, minimal lah. Jam 11 sudah datang. Salah satu dari orang tuanya pemuda yang kita amankan, yang anak sekolah ini, datang ke kami. Nah, kemudian kami jelaskan bahwa anaknya bapak kami temukan di lokasi tempat terjadinya trek-trekan ataupun balapan liar ini. Mati. Lih, teman-teman yang iyo, mai. Tidak alin. Oke, kamu sama orang tua. Nggak sama orang tua gitu. Udah dia pulang. Cari mending saya sini, Pak. Dengan teman saya sini, Pak. Saya manja, Pak. Yang lain sudah foto, Pak. Ya, Pak. Buka kamera, Pak. Pada saat orang tuanya datang ini, saya pikir anak ini akan menghormati orang tuanya. Tetapi dalam kenyataannya mereka dengan kasarnya ya memberitahukan orang tuanya, bahkan melawan orang tuanya. Kamu sudah tidak mensyukuri ya orang tua kamu sayang sampai begini begini. Jadi apa kamu nanti? Ya, saya kasihan ya, kehilangan kamu udah kasihan. Tapi kamu sama orang tua sendiri kamu tidak menghargai. Kamu dari lahir ya, besarkan sampai sekarang karena orang tua kamu. Tapi sifat kamu nggak sopan sama orang tua kamu sendiri. Bagaimana sopan sama orang lain? Intinya kamu tidak ada kamu. Di depan kantor polisi banyak dinas kamu begitu. Kalau kamu preman, polisi sudah ambil kamu. Tapi kamu orang tua kamu tidak hargai. Tapi datang malam yang keluar bapak merasa ingin sayang sama kamu. Tapi kamu gak dapat sama sekali rasa terima kasih pada orang tua kamu. Kamu ada terima kasih, tidak boleh seperti itu. Perbaiki sikap kamu itu, ya. Sama orang tua kamu. Kamu belajar di sekolah, tanya sama guru agama itu kamu itu. Etika kamu kepada orang tua kamu sendiri. Tidak boleh seperti itu. Luncur ke TKP. Siap. 86.